mama, teteh, mama si Nana dideketin tau sama JJ, JJ itu dia lagi deket sama, ah JJ mana? JJ yang gondrong, iya jangan. Ya mama nanya kan, JJ yang mana? Itu loh ma, JJ yang dulu kita ketemu dulu, zaman dulu yang rambutnya gondrong, inget gak yang dulu ketemu bikin lagu adegan waktu aku dilamar di Itali ya. Dan duduk ceritanya kita dalam. Kenapa emang katanya gagal mau ngasihin cincin berapa? Iya karena itu. Setiap mau ngasih gini ada mama ya. Mama. Gagal, ngasihin lagi. Itu sambil di kamera juga tuh jadi. Tempat kedua mau ngasih. Ah itu lucu deh mah. Bukan yang paling the best tuh udah duduk di jadi ya pemirsa kita udah duduk di tempat makan di kafe itu momennya tuh udah dapet banget kayaknya dia tuh udah yes akhirnya gue bisa makan berdua sama Nanas karena aku tuh selalu pengennya sama mama terus dah dapet nih berdua dia udah gini udah megang tangan udah gini udah apa lagi nih tiba-tiba ngasih tangan kayak udah mau ngasih cincin mama mana ya aku malah gitu-gitu tiba-tiba mama datang itu mama jadi ya cuman gitu akhirnya so cantik liat-liat. Salah di kiri. Aku pemirsa tahu lihat sini. Kenapa dia nutup gigi? Kenapa? Ya kenapa? Iya kan, Mbak? Senang. Takut bau. Senang udah gitu loh. Jadi udah gitu doang. Jadi tuh lama enggak ada ngomong kayak apa gitu loh. Karena udah pasti mau tuh. Enggak gini. Terus Nanas bisa GR dulu gua dilamar tuh dari mana kalau enggak ada omongan. Bisa aja kayak cuman ya udah nih kasih cincin aja nih gitu. Enggak lah ngapain lagi ngasih cincin. Jadi tuh ya, enggak pernah ngasih surprise selama pacaran. Itu doang seumur hidup aku dikasih surprise tuh ya waktu dilamar. Bener-bener yang kaget. Kalau yang lain-lainnya surprise-nya enggak kaget. Berkesan enggak? Iya, berkesan. Lagi. Kenapa sih kamu tuh memilih aku mungkin biar sebenarnya semua orang tahu. Aku udah tua aja sih. Wah. Dia hanya mementingkan kalau dia udah tua. Karena emang udah ngerasa terpepet umur. Gak boleh gitu ya. Gak apa-apa Karena saling melengkapi. Makasih loh Beb. Tetep dijatohin lagi sama baik aku tuh. Cuman kayak terbesit gitu. Ada yang suka ngomong, emang
itu sama si JJ itu dulunya mereka tuh awalnya perselingkuhan ya. Gitu. Mukanya tuh julid banget. Ya kan gitu, kalau orang ngomong kan gitu, perselingkuhan ya. Gitu. Gimana i-nya? Gimana ya, bener gak sih gitu kan ya. Kita tuh kenal memang waktu itu pertama kali ketemu tuh aku masih punya pacar waktu itu. Ketemunya doang, tapi pas JJ deketin aku mah katanya dia udah putus. Dia yang ngomong putus, ya kata dia aku udah putus. Ya gak tahu, emang kenapa sih? Ya itu netizen yang nanya, iya, Iwang jadi... aja tadi dari tadi Iwang diem gak bersuara, pas bagian itu kedengeran gak tadi Iwang? Ada bersuara. Mungkin sebenarnya dia salah satu yang nulis. Tapi kan kita kalau gini ya, pemirsa, jodoh itu kan gak ada yang tahu. Iya. Jodoh itu hidup, mati, umur, rezeki, itu ada rencana Allah. Bener pemirsa. Gak ada yang tahu. Bisa aja kan kayak sekarang kan lagi hits banget yang kayak misalnya udah berteman berbelas-belas tahun tiba-tiba nikah, ada juga yang gak tahu gak kenal besok tiba-tiba nikah gitu. Enggak, selama kita mendapatkan pengalaman mungkin kita kan waktu ketika pacaran ih kok orang ini enggak cocok ini sih, kok pemikiran kita berbeda, dari situ kan kita mencari lagi yang terbaik, bukan berarti kita tuh udah dibicarain baik-baik. Nah, tapi kalau kita memang bukan jodohnya, ya udah memang sudah jalan Allah, kita bukan berjodoh sama dia. Betul, Mama Ami. Jadi ini teh ngobrol-ngobrol, sama-sama ya, juga lapar. Rencana tadi itu dari rumah, pokoknya ke rumah anak tuh pengen makan, tapi ternyata kan yang menggagalkan tuh yang duduk manja di belakang tuh. Yang bikin gosong. Yang enak dia tapi habis. Oh iya, tapi dia menyelamatkan tahu. Daripada kebakaran. Makasih ya, Ce. Mama Ami tuh emang paling terdebes. Ada kenangan apa nih yang ini kenangan apa? Kenapa kok pianonya putih? Biasanya pianonya hitam. Kalau cowok kan seringnya hitam. Bisa ditanya, kenapa pianonya putih? Jangan ngeberantakin. Terus, ya keliling-keliling kata. Kenapa nanas tuh kan sebel banget sama tikus? Kenapa pajangannya tikus? Itu aja udah. Kita harus pertanyakan kan? Tidak sinkron di kehidupannya.